Komika Marcel Widianto buka suara tentang alasannya merahasiakan pernikahan dengan Yansen Indiani atau Chesen ex-JKT48 selama 1 tahun. Pernikahan yang dilangsungkan pada Februari 2022 itu tak diketahui sampai akhirnya Marcel membagikan foto kelahiran anak pertamanya di awal Maret 2023. Marcel mengaku dirinya ingin merasakan privasi. Ada kekhawatiran dalam diri Marcel seandainya dulu dia langsung mengungkap pernikahannya dengan Chesen. Selain itu, Marcel sengaja merahasiakan pernikahannya dengan Chesen karena saat itu mereka terkendala biaya. Karena itulah dia dan Chesen bersepakat merahasiakan pernikahan. Ketika akhirnya memutuskan untuk mengungkap status pernikahan dan anaknya, Marcel menyebut memang sudah waktunya. Dia merasa lebih siap saat ini. Dirinya pun mengaku merasa siap untuk menjadi bapak. Menurutnya ada kemewahan yang bisa dia rasakan ketika menyembunyikan pernikahan dan anaknya. Menyembunyikan pernikahan selama 1 tahun, Marcel mengaku kedepannya berharap bisa menggelar acara resepsi yang layak untuk istrinya. Dia pun mengungkapkan dirinya menikah dengan Yansen Indiani atau Chesen ex-JKT48 pada Februari 2022 lalu. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.